tampang penipu rakyatnya itu benar-benar ya. Oh. Gitu. Pecundangnya itu benar-benar ya Pak Jokowi, oh. Memalukan banget ya. Anda ini seorang pemimpin, tapi karakter Anda tidak mencerminkan sama sekali bahwa Anda adalah seorang pemimpin, tapi mencerminkan bahwa Anda adalah seorang pecundang yang wow. Haus akan kekuasaan dan nikmat dunia. Anda sangat jelas dan terang-terangan sudah melakukan nepotisme di bangsa ini. Segila-gilanya Soeharto aja nggak sampai seperti ini Pak Jokowi ya. Salam NKRI. MA ubah batas usia kepala daerah, Jokowi tanya MA atau yang gugat. Wow, Pak Jokowi ternyata lagi produksi film drama Korea yang kedua ya Pak ya, dengan judul Maling Teriak Maling. Waduh, tuh judul TOP BGTB banget Pak, karena sesuai dengan karakteristik Anda, Maling Teriak Maling. Kenapa saya katakan judulnya Maling Teriak Maling? Karena gini ya Pak ya, waktu masalah MK pun Anda jawabnya, saya tidak tahu apa-apa, gitu ya. Silakan tanyakan ke yang menggugat, silakan tanyakan langsung ke Mahkamah Konstitusinya. Itu kan jawaban Anda. Dan sekarang pun Anda di MA pun jawabannya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, pada pemilu 2024 kemarin saat Pilpres, Anda justru gitu ya, memberikan karpet merah kepada anak Anda Gibran Rakabuming untuk maju menjadi calon wakil presiden yang berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan Anda sampai melakukan cawe-cawe. Lalu Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa. Bullshit semua itu Pak Jokowi, benar-benar bullshit buat saya ya. Jika memang benar, Anda ini secara logika goblok ya Pak Jokowi saya katakan. Jika memang benar Anda tidak mengetahui masalah MK ya, yang karena yang sudah terjadi, seharusnya Anda sebagai kepala negara itu pertama Anda mengingatkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Anda mengingatkan KPU, Bawaslu dan semua yang terkait pada saat pemilu. Yang kedua, Anda pun mengingatkan anak kesayangan Anda si Gibran Rakabuming dan melarang anak Anda untuk tidak maju di Pilpres kemarin ya. Anda bisa ingatkan, jangan ya Gibran anakku sayang si tukang martabak, itu melanggar konstitusi, menodai marwah demokrasi. Kan bisa Anda jelaskan kepada anak Anda. Tapi kepada kenyataannya apa? Anda justru memberikan karpet merah, memuluskan langkah anak Anda. Dan saat ini pun hal yang sama Anda lakukan di pilkada. Anda mau ngomong lagi Anda tidak tahu apa-apa. Anda benar-benar ya, tampang penipu rakyatnya itu benar-benar ya, gitu. Pecundangnya itu benar-benar ya Pak Jokowi, memalukan banget ya. Anda ini seorang pemimpin, tapi karakter Anda tidak mencerminkan sama sekali bahwa Anda adalah seorang pemimpin, tapi mencerminkan bahwa Anda adalah seorang pecundang yang haus akan kekuasaan dan nikmat dunia. Anda sangat jelas dan terang-terangan sudah melakukan nepotisme di bangsa ini. Segila-gilanya Soeharto aja gak sampai seperti ini Pak Jokowi ya. Jadi saran saya ya Pak Jokowi ya, nanti untuk calon RT juga itu dirubah undang-undangnya, minimal 5 tahun. Ya kali aja cucu Anda si Jan Etes mau maju jadi calon ketua RT di kampung saya, tanggung Pak Jokowi gitu ya. Iya dong, oh. Betapa serakahnya seorang Jokowi gitu ya. Pertama, dengan memberikan tokoh nasional kepada anak, istri, menantu, sekalian cucunya tuh si Jan Etes, ya dong. Lalu memberikan karpet merah kepada anak, menantu, dan saat ini anak bungsunya. Ya. Terus kalau ada yang mengatakan kehadiran Gibran dan Kaesang adalah cerminan generasi muda, ya itu benar sekali. Ya, kehadiran Gibran dan Kaesang mencerminkan generasi muda yang cacat moral, cacat mental, cacat hukum, cacat etika, yang tidak memiliki adab. Itu yang saya katakan ya. Kehadiran Gibran dan Kaesang merubah mindset generasi muda bahwa semua bisa dicapai dengan mudah jika menjadi anak seorang presiden. Sementara untuk rakyat biasa jangan pernah bermimpi untuk menjadi presiden. Untuk rakyat biasa jangan pernah bermimpi untuk bisa memiliki kekuasaan. Itu yang terjadi di negeri ini.
Indonesia tidak baik-baik saja saat ini. Oh. Dan ini yang terjadi adalah rentetan dari pemilu Pilpres 2024 kemarin dan akan terus berlanjut di pilkada nanti. Pertanyaan saya kepada Anda, Pak Jokowi, ya, ketika Anda memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming dan sekarang kepada Kaesang, apa prestasi anak Anda selama ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Kaesang? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran? Dia pernah jadi wali kota Solo. Hah? Gibran menjadi wali kota Solo bisa melakukan ini, itu. Karena semua yang ada di sekitar, ya, itu takut. Karena dia anak seorang presiden. Jadi Gibran menggunakan fasilitas nama besar bapaknya untuk menjadi seorang wali kota. Itu bukan sebuah prestasi, Pak Jokowi. Apa yang sudah Gibran dan Kaesang berikan untuk bangsa ini? Kontribusi apa yang sudah dilakukan oleh Gibran dan Kaesang untuk bangsa ini? Hah? Hanya anak kecil, buah karbitan yang dipaksa mateng belum pada waktunya. Ya, itu yang Anda lakukan. Ya. Anda benar-benar sudah sangat-sangat keterlaluan dan benar-benar memalukan, oh, Pak Jokowi, ya. Terus untuk rakyat Indonesia, dengan adanya semua ini, skenario yang dilakukan oleh Jokowi secara TSM, masih mau pilkada mendukung Kaesang? Masih mau? Hah? Apa? Kaesang tuh nggak lebih hanya bisa gini nih, politik santuy gitu ya, politik riang gembira gitu kan, cuman bisa gitu sambil megang fotonya apa boneka teddy bear gitu ya. Seorang pemimpin, kita mencari seorang pemimpin, ya, bukan pelawak, Pak Jokowi. Mendingan saran saya, Anda suruh tuh anak Anda, si Kaesang, si Gibran, jadi pelawak aja, gabung di Sri Mulat. Kira-kira Sri Mulat mau gak ya nerima Kaesang sama Gibran gitu ya, bukan menjadi pemimpin di negeri ini yang cuma bisa foto sambil megang monyet, megang kepala, garuk-garuk gitu ya. Memalukan banget sih anak-anak Anda itu. Benar-benar ya, krisis moral, krisis etika buat saya. Salam NKRI. Wow, keras banget guys ya. Dulunya Mbak Novi ini garis keras ya, pendukung dari Pak Jokowi. Dibuktikan ketika Rocky Gerung pada saat itu mengatakan Pak Jokowi ini pajingan tolol, ya. Mbak Novi lalu kemudian melabrak si Rocky Gerung di depan kantor polisi, guys, ya. Dan waktu itu hampir saja Mbak Novi ini dipersekusi atau mendapatkan perlakuan kekerasan, ya, dari pendukung-pendukung Rocky Gerung. Saking begitu cintanya, begitu dukung, begitu emosinya, ya, bentuk dukungan mereka kepada Pak Jokowi, ya. Namun kini malah berbalik, guys, ya, dengan kata-kata hujatan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Ya, jadi menurut Mbak Novi, negara kita sedang tidak baik-baik saja, ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, betul juga ya, kalau kita lihat dari kasusnya Vina, guys, ya, yang sampai dengan saat ini belum jelas ya untuk menangkap pelaku-pelaku yang masih buron itu, ya. Lalu yang kedua, ada tapera, ya, yang dimana gaji-gaji kita semua sebagai karyawan, buruh, dan sebagainya akan dipotong 3% untuk nanti buat tabungan mendapatkan rumah, ya. Lalu yang berikutnya, ada permasalahan lagi, ya, dimana MA mengabulkan gugatan, ya, syarat untuk menjadi maju pilkada itu boleh tuh, ya, berusia 29 tahun. Dan akhirnya ya, Mas Kaesang nanti bisa maju dalam Pilgub DKI Jakarta, ya. Lalu yang berikutnya ada lagi nih, di mana ada undang-undang khusus untuk TNI Polri yang aktif, ya, bukan pensiunan, yang aktif. Dan di dalam undang-undang tersebut seakan-akan ingin mengembalikan dwi fungsi TNI Polri seperti masa Orba, ya. Di mana nanti TNI Polri bisa menjabat di segala macam sektor kementerian, ya. Mau menteri apa saja itu bisa diisi oleh pejabat dari TNI Polri aktif, dan juga ya di jabatan-jabatan strategis
itu bisa diisi oleh TNI Polri aktif, ya, di mana nanti ya bisa jadi yang warga-warga sipil atau orang-orang yang megang jabatan sipil akan terdegradasi, ya, karena tidak punya backingan kekuatan, ya, dan belum lagi ada masalah hutan di Papua yang mau digusur, ya, untuk dibangun, dibikin perkebunan kelapa sawit seluas 36 ribu hektar lebih, guys, ya, hampir separuh lebih dari luas kota Jakarta, ya. Lalu kemudian suku Awiu dan suku Moi yang saat ini masih terus berusaha untuk mendapatkan keadilan, dan masih banyak lagi rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi di negeri kita ini. Ada apa, guys? Ya. Kenapa sih rezim yang sekarang tuh sering banget disebut kayaknya kita bakalan balik deh ke Orde Baru? Nah, sebenarnya ada apa sih di rezim Orde Baru? Jadi gini, gua akan ngejelasin ini singkat aja sih. Jadi tuh di era Orde Baru tuh juga banyak kasus-kasus kayak sekarang gitu. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan itu tuh terjadi kan di zaman sekarang. Dulu juga terjadi. Nah, hal itu tuh terjadi di masa sebelum reformasi di pemerintahan Soeharto. Bahkan istilah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme tuh dibuat, dibentuk itu pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah, yang pertama itu dari pembubaran banyak partai politik yang dibentuk menjadi cuma 3 partai, yaitu partai P3, PDI, serta partai Golkar. Jadi pada saat itu masyarakat tuh dinilai janganlah bikin partai baru lagi gitu. Yang seharusnya tuh negara demokrasi tuh ya mengizinkan aja untuk pembuatan partai baru. Nah, akhirnya pada pemilu partai Golkar kan menang nih. Tapi kemenangan partai Golkar sendiri itu menimbulkan kecurigaan pada saat itu. Karena rekrutmen dari parpol tersebut tuh bersifat tertutup dan diduga rekrutmen politik ini tuh diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden. Jadi cuman kolega-kolega dari pemerintah pada saat itu yang boleh masuk. Nah, yang kedua, ada keputusan presiden tuh yang menguntungkan orang-orang terdekatnya presiden saat itu, presiden saat Orde Baru. Setidaknya tuh ada 8 keputusan presiden yang menguntungkan kolega serta keluarga pada saat itu. Yang pertama ada keputusan presiden nomor 36 tahun 85 tentang pajak pertambahan nilai terhutang. Terus yang kedua ada keputusan presiden nomor 86 tahun 94 yaitu tentang pemberian hak monopoli distribusi kepada 2 perusahaan milik keluarga presiden saat itu. Nah, yang ketiga ada keputusan presiden nomor 93 tahun 96 tentang bantuan pinjaman kepada PT Kiani Kertas. Nah, diketahui PT Kiani Kertas ini punya salah satu koleganya dari presiden tersebut. Nah, itu 3 contoh keputusan presiden yang menjadi spotlight kalau pemerintah saat itu tuh cukup menganut tindakan nepotisme. Nah, yang ketiga tuh ada pengangkatan perwira militer dalam jabatan sipil. Ya, kayaknya kita bisa samain zaman sekarang tuh kayak UU di TNI kali ya. Jadi, pada masa Orde Baru itu, mayoritas gubernur itu berasal dari militer. Nah, untuk siapa-siapa aja gubernurnya mungkin kalian bisa cari tahu lebih lanjutnya sendiri. Jadi tuh, salah satu alasan kenapa sih di zaman sekarang tuh banyak orang yang ngomong, ih kayaknya kita bakalan balik ke Orde Baru deh. Itu gambarannya di Orde Baru tuh memang sudah terkenal dengan KKN gitu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu tuh terjadi juga di zaman sekarang. Ada representasinya. Apa sih tanda-tandanya? Apa sih contohnya ya? Kemarin keputusan dari MA. Banyak revisi dari undang-undang. Itu tuh banyak loh yang mencakup tindakan dari kolusi dan nepotismenya. Apalagi kalau untuk kasus korupsi gitu. Kita ya udah belakangan ini banyak kasus korupsi, korupsi timah, korupsi emas. Ya mungkin itu beberapa alasan kenapa kita disebut bakalan balik ke rezim Orba. Ya gambaran sedikitnya ya itulah kasus-kasus di Orba. Samalah kurang lebih sama kasus-kasus di sekarang. Ya Allah, negara kita ini kok makin kesini makin kesana, makin gak karuan, semerawut. Sebelumnya ada korupsi timah gila-gilaan yang disebut mencapai 300 triliun, lalu ada heboh UKT naik tinggi. Sekarang muncul lagi TAPERA. Singkatan resminya sih Tabungan Perumahan Rakyat, tapi banyak orang yang memplesetkannya menjadi Tabungan Pemeras Rakyat.
Saudara, sesungguhnya ini bukan hal yang baru, di mana kebijakan yang bercorak liberalisme, di mana peran negara dalam mengurusi rakyat makin dipinggirkan atau terpinggirkan secara sistematis, terus-menerus dipaksakan hingga waktu belakangan ini. Mungkin Anda masih ingat jauh sebelum ada iuran BPJS yang sekarang menjadi kewajiban, Hizbut Tahrir ketika itu sejak embrio kelahirannya lewat undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial, di tahun 2011 sudah lebih dulu melakukan protes keras. Apa alasannya? Karena pada intinya kebijakan ini mengalihkan tanggung jawab negara yang semestinya diemban oleh negara menjadi tanggung jawab rakyat. Dan ini jelas bertentangan dengan prinsip adanya negara sebagai mengurus rakyat. Daulah riayah menjadi daulah jibayah. Ini tak sesuai dengan syariat Islam. Nah, saudara, jika diteliti, TAPERA ini hakikatnya sama dengan BPJS. Yang pada faktanya ini sebuah kebijakan yang mengubah hak sosial rakyat menjadi komoditas bisnis. Dan karenanya komentar saya terhadap TAPERA ini sama sebagaimana dulu sampaikan komentar terhadap undang-undang SJSN 13 tahun yang lalu. Nah, saudara, perhatikan, saya akan kembali bacakan statement atau pernyataan saya di hadapan pers ketika itu. Apabila hak sosial rakyat didekati dengan komoditas bisnis, posisi rakyat yang sentral substansial direduksi menjadi marginal residual. Sementara kepentingan bisnis justru ditempatkan menjadi yang sentral substansial. Gimana sikap Anda? Tulis di kolom komentar. Abis VT gue tentang TAPERA kemarin viral, banyak buzzer bucin yang langsung rame-rame pada ngeras akun Instagram gue, sampai kena suspend 3 kali dalam seminggu. Sob, lo itu dibayar untuk memperbaiki literasi rakyat Indonesia jadi lebih baik dan gak gampang tersesat dari orang-orang yang suka bikin opini menyesatkan, bukan malah bikin orang jadi berhala yang harus disembah. Lu bilang PKS dan PDIP yang harus tanggung jawab masalah TAPERA. Oke, gua jawab sekarang. Semua parpol yang ada di DPR yang harus tanggung jawab, karena mereka semuanya 100% setuju tanpa terkecuali. Dan fun fact-nya yang perlu kalian tahu adalah Undang-Undang TAPERA yang disahkan tahun 2016 oleh DPR itu buat yang nggak punya rumah atau udah punya rumah tapi mau direnovasi. Dan untuk pegawai swastanya, mau ikut ya silakan, nggak mau ikut ya monggo. Sekarang ditambahin, yang udah punya rumah wajib ikutan juga. Terus pegawai swasta dari yang semulanya itu bebas mau ikut atau enggak, jadinya diwajibin untuk ikut TAPERA. Nah, itu yang bikin kacau. Berarti Undang-Undang TAPERA yang tahun 2016 dibikin sama DPR itu udah bener. Yang nggak bener adalah yang ngeluarin PP dengan mewajibkan semuanya tanpa terkecuali harus ikut TAPERA. Terus siapa yang bikin PP? Ya namanya aja peraturan presiden, masa iya Pak Lurah yang bikin? Udah paham belum? Ya? Nah, sekarang kita lihat jejak TAPERA yang udah sempat berjalan. Ini hasilnya. Kayaknya pemerintah bikin aturan baru untuk TAPERA ya untuk nutupin lobang yang tadi lu lihat beritanya. Duitnya rakyat udah sukses diperes, tapi nggak bisa dibalikin. Nah, gimana caranya biar bisa nutupin lobang itu? Kayaknya sih, ya diperes lagi rakyatnya untuk nutupin lobang itu. Terus kemana duit hasil pemerasan itu? Ya nggak tahu, kemana saya? Feelingnya gue, skema yang nanti bakalan dilakuin untuk ngilangin jejak pemerasan duit rakyat yang gak sanggup dibalikin sama pemerintah adalah cari tumbal koruptor. Dia pasti ditangkep karena korupsi duit TAPERA. Abis itu asetnya disita negara, yang otomatis langsung jadi milik negara. Kayak kasus Jiwasraya, Asabri, Indosurya, sama Wana Arta. Kalaupun dibalikin, ya kayak begini. Lagi pula, kalau emang beneran mau bantuin rakyat, ya sediain aja dulu rumahnya, baru disuruh cicil. Lah ini rumahnya gak kelihatan, tapi duitnya dimintain. Emangnya kalau lo ngajuin KPR, tunggu lunas dulu baru dapat rumah? Kayaknya. Kritik-kritik seperti inilah yang dibenci oleh pemerintah. Makanya dia merevisi undang-undang penyiaran untuk membungkam suara rakyat biar gak terlalu berisik kayak yang lagi gue lakuin ini. Apa lo? Gak suka? Bodoh amat!
Oke guys ya, mendingan ikut KPR bank ya. Ya meskipun Anda merasa itu memberatkan, mahal, tapi unitnya kelihatan dan Anda bisa langsung tinggal ya. Tapi kalau Tapera ini unitnya entah berada di negeri, entah berantah di mana ya, kita disuruh harus bayar, harus dipotong ya, kalau nggak kena dendanya, kena sanksinya ya. Bagus juga oleh ide dari Mas Didi ini, ada rumahnya dulu, ada unitnya dulu, baru potong Tapera itu ya. Ini nggak ada rumah, ujung-ujungnya minta duit rakyat ya. Kalau bukan peperasan ya apa namanya. Ada berita terbaru lagi nih ya, dari Luhut Binsar Panjaitan ingin menggodok peraturan atau wacana, ingin menjadikan Bali itu surga bebas pajak bagi konglomerat. Garis bawahi, surga bebas pajak bagi konglomerat. Apa kabar nih rakyat-rakyat jelata yang setiap 5 tahun sekali itu diiming-imingi bansos, BLT, subsidi. Apa kabar nasib kalian? Hah? Apakah diperjuangkan seperti layaknya Luhut Binsar Panjaitan memperjuangkan bebas pajak bagi konglomerat? Tidak. Apa kabar nih warga yang bergaji UMR yang dipaksa atau diwajibkan dipotong 3% untuk Tapera? Apakah nasib kalian sudah diperjuangkan seperti Luhut memperjuangkan bebas pajak bagi konglomerat? Tidak. Nah, dari sini kita perbandingkan, kita bandingkan ya bagaimana bentuk perjuangan pemerintah. Pemerintah kita memperjuangkan nasib rakyat jelata dan memperjuangkan nasib para orang kaya. Nah, pemerintah di sini detik ini untuk memperjuangkan nasib orang miskin, untuk sekedar memberikan rumah layak untuk orang miskin itu harus dipotong 3% gajinya setiap bulan. Padahal realisasinya, realitinya, mau gaji itu dipotong 100% per bulan, gaji pekerja itu tidak bisa mengcover harga rumah. Apakah gaji pekerja itu setiap bulan dipotong 100% mampu mengcover harga rumah? Tidak bisa, bro. Ya apalagi cuma dipotong 3%. Nggak masuk akal kan? Lebih nggak masuk akal lagi. Tapi coba kita bandingkan bagaimana pemerintah memperjuangkan nasib orang kaya. Pemerintah untuk memperjuangkan nasib orang kaya itu langsung bangun IKN. Penghuni IKN adalah investor. IKN digadang-gadang nol kemiskinan. Tahu kenapa? Karena rakyat miskinnya itu disingkirkan dari IKN. IKN juga disebut-sebut sebagai kota nol stunting. Tahu kenapa? Karena yang melahirkan dan golongan yang melahirkan itu terpilih dan dipilih. Dan ditambah lagi, warga IKN itu hanya berjumlah 2 juta orang. Dan penghuninya pun itu bukan orang lokal Kalimantan, bukan. Tapi adalah investor, dalam tanda kutip juga konglomerat orang-orang yang kaya. Nah, warga-warga lokal itu justru terusir dari IKN. Karena IKN ingin dijadikan kota mewah atau kota luxury. Nah, belum selesai dengan IKN, Luhut Binsar Panjaitan ingin menambah penderitaan rakyat lagi. Yaitu ingin menjadikan Bali adalah surga bebas pajak bagi konglomerat. Coba bayangkan ya. Di saat Indonesia itu dilanda berbagai masalah sekelas pengangguran, pendidikan tidak merata, kualitas pendidikan yang kurang, kualitas kesehatan yang kurang, kualitas gaji rakyat yang tidak seberapa, tapi pemerintah bisa loh memikirkan bagaimana ya caranya untuk memberikan kemewahan kepada para konglomerat sekelas bebas pajak untuk mereka. Sedangkan rakyat-rakyat jelata nih, yang gajinya UMR, bahkan di bawah UMR, diwajibkan bayar pajak 12%. Stres nggak tuh? Dan inilah perbedaan bentuk perjuangan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk orang kaya dipermudah, untuk rakyat miskin dibiarkan tetap miskin. Dan jangan pernah mempertanyakan di mana hati nurani para pemerintah ya. Jangan pernah. Karena dari sini udah jelas banget bahwa pemerintah itu tidak punya hati nurani. Pemerintah hanya punya kepentingan. Teruntuk pendukung 01 dan 03, besok kalau ada program Tapera kita ngumpet aja yuk. Kan kita nggak pilih berkelanjutan. Biarin aja yang dipotong-potongin gaji 02. Tapi
Kalau umpame kita disuruh, kita jangan mau ya. Kan kita ngambil ya. Lu nikmatin deh api pilihan lu sekarang. Hah? Pura-pura bahagia, capek kawan. Aduh, aduh, aduh. Sekarang gini aja deh ya. Pokoknya kalau ada program-program yang memang aku ngomong jadi belibet, yang memang diusulin sama pemerintahan kan memang dia yang pilih keberlanjutan. Lah kita ngumpet aja di kolong balai, ya enggak, ngapain? Kabur. Apa lagi? Nih kalian yang punya ibu, orang tua yang senang dikasih beginian nih. Kasih tahu ke mereka nih kalau pajak naik. Kasih tahu ke mereka kalau ada tapera. Kasih tahu ke mereka kalau UKT naik. Kasih tahu juga ke mereka kalau nanti ibu hamil juga ketika melahirkan akan dikenakan pajak juga. Kasih tahu ke mereka hal-hal yang memang pahit di negara ini. Dan kasih tahu ke mereka jangan mau ditukar dengan sekantong sembako. Ini agak lucu sih. Kok saya jadi makin sering ngelihat bapak satu ini bagi-bagi kayak beginian gitu loh. Jadi nggak ada bedanya sama TikTokers atau selegram yang pengen cari followers. Kasarnya cari muka lah. Bantuan sosial ini kan seharusnya ini diurus oleh Dinsos ya, Dinas Sosial. Dan keperuntukannya jelas. Bantuan sosial itu untuk siapa sih sebenarnya? Satu, misalnya untuk korban bencana alam, itu udah pasti dong. Terus kemudian yang kedua, itu kan ada dinas sosial. Dinas yang mengatur fakir miskin, dinas yang mengatur anak yatim, dinas yang mengatur anak-anak terlantar, gelandangan, dan lain-lain, orang gila yang nggak terurus, itu ada dinas sosial, guys. Dan datanya dia ada. Jadi kalau misalnya dinas sosial yang bagi-bagi ini turun langsung untuk membagikan ke anak terlantar, membagikan langsung ke gembel, ke orang gila, dirawat, dibawa mereka ke panti sosial, ini wajar dan ini uang rakyat diperuntukkan untuk mereka. Tapi ini sering sekali saya lihat bagi sembako, itu langsung turun ke jalan. Nggak tahu yang dibagi ini benar-benar butuh atau enggak. Itu ya konteksnya. Kok rakyat seperti kayak pengemis jatuhnya? Mana ini revolusi mental? Mana ini jargon yang katanya dulu kerja, 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 kerja? Kok nggak ada? Jadi sekarang gitu ya, rakyat tuh dikasih bansos, bansos, bansos gitu ya. Karena bansos presiden kita baik banget hatinya, ya kan? Gitu. Untuk bagaimana bisa mengubah mental miskin rakyat kita ini, itu kayaknya agak sulit dan sengaja dibiarkan. Ya, sengaja dibiarkan mental miskin ini tetap terpelihara. Ya, biar bisa selalu dimanfaatkan kebodohan-kebodohan dari rakyat kita. Ya, makanya ya rakyat tidak pernah diberikan bagaimana caranya untuk bisa mandiri dan maju, tapi diberikan atau dipelihara mental-mental kemiskinan ini seperti memberikan bantuan-bantuan sembako, ya. Ada makan gratis ini, minum gratis itu, ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat rakyat kita ini ya tidak bisa jauh-jauh dari mental pengemisnya itu, ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa kita ingin bangsa kita ini lepas dari mental pengemis, ya susah juga karena kalau dari pemimpinnya memang sengaja untuk memelihara kemiskinan dan mental pengemis ini. Ini aku lagi nggak nyalahin siapa-siapa ya, buat pembelajaran kita bersama aja. Pertama, jangan memilih pemimpin hanya karena kita udah mengidolakannya sejak lama. Kedua, jangan terlalu percaya sama potongan video di sosial media. Lebih baik cari versi lengkapnya dan pahami keseluruhannya. Ketiga, jangan terlalu ngasih seluruhnya ke manusia. Ngasih dukungan itu boleh, tapi jangan all in juga. Gitu. Ini aku sedang mencoba mengabaikan fakta bahwa gaji akan dipotong karena pajak tapera atau UKT yang akan naik tahun depan katanya, atau RUU penyiaran yang akan makin membungkam suara kita. Tapi melihat
berubahnya peraturan di MA aja itu udah di luar logika gitu. Dari sini kita sadar bahwa tujuan yang baik tidak akan dimulai dengan cara yang tidak baik. Dan kalau udah dimulai dengan cara yang tidak baik, berarti pasti tujuannya tidak baik juga, dan kita harus siap-siap untuk menghadapi banyak hal yang tidak baik ke depannya. Sekarang aku paham kenapa penerima beasiswa luar negeri itu pada gak mau balik. Udah angka pengangguran makin naik, pendidikan yang tertinggal 100 tahun, IQ rata-rata penduduk Indonesia cuma 78, lebih rendah daripada lumba-lumba. Ditambah masyarakat yang bisa kuliah itu cuma 2% dan itu cuma S1. Ditambah pemerintah kayak gini. Di saat negara lain tuh gimana caranya pendidikan gratis sampai S3? Belum soal kurikulum merdeka yang cetakannya kurang berdampingan. Gurunya pinter, anaknya katanya menuju Indonesia emas. Tapi apa mereka yang tulus mau memajukan bangsa jadi budak juga buat mereka yang berkuasa gara-gara korupsi? Padahal udah terkenal SDM rendah. Lama-lama IQ orang Indonesia tuh di bawah ayam, tau gak? Ya makin kesini pendidikan cuma buat orang kaya bener adanya. Ditambah biaya pendidikan naiknya 40%, gaji orang tua yang naiknya cuma 7% setahun. Ya pantas masyarakat pada gak punya anak. Giliran angka pernikahan dan kelahiran menurun, yang dipikirin bukan ekonomi makro, yang dipikirin penghasilan pajaknya turun. Kok kayaknya pemerintah tuh berusaha ya memanipulasi kita dalam jangka panjang, membodohi kita supaya kita tuh nurut sama mereka gitu. Gimana ya? Coba tulis di kolom komentar. Kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu. Kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem. Hari ini coba Anda tanya sama BP Tapera dan menteri-menteri itu, rumahnya di mana? Programnya dijalankan? Upahnya dipotong? Pertanyaannya sederhana, tanya dulu, rumahnya di mana? Memang niatnya enggak mau ngasih rumah kok. Memotong uang masyarakat, kami menolak terhadap program Tapera, cabut PP nomor 21. Demikian kami mengadakan aksi pada hari ini, Partai Buruh dan KSPI dan Serikat Buruh. Bila tidak didengar, kita akan melakukan aksi lanjutan. Mudah-mudahan DPR yang baru dan pemerintahan yang baru, presiden yang baru bisa mendengarkan suara hati rakyat, buruh dan masyarakat lain. Kita tolak pemotongan iuran Tapera. Terima kasih. Makan apa kita hari ini? Makan untuk kelanjutan. UKT naik ya disyukurin, bayarin Tapera ya disyukurin, pajak dinaikin ya disyukurin, MKMA mobrok ya disyukurin. UKT naik ya disyukurin, bayarin Tapera ya disyukurin, pajak dinaikin ya disyukurin, MKMA bobrok ya disyukurin. Di akhir-akhir pemerintahan Presiden Pak Jokowi ya, banyak sekali beberapa peristiwa atau hal-hal yang membuat kita sebagai pendukung dan pecinta Pak Jokowi merasa bahwa Pak Jokowi ini tidak seperti yang dulu lagi ya. Yang dulu di mana kita mencintai Pak Jokowi karena semangat kerjanya yang luar biasa, bentuk perhatiannya kepada Indonesia ini dalam membangun bangsa, membangun negeri kita, itu sangat luar biasa ya. Namun di akhir-akhir masa pemerintahan beliau ya, beliau sepertinya kita lihat terlena dengan nikmat kekuasaan. Beliau terlena dengan sembah puja-puji dan keagungan sebagai seorang presiden ya. Dan nampaknya beliau ingin mempertahankan bagaimana kekuasaan itu bisa langgeng dalam genggaman beliau, meskipun beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden ya, yakni dengan memberikan atau membuka pintu atau membentangkan karpet merah bagi anak-anaknya untuk bisa memegang jabatan-jabatan tertentu ya, sehingga ketika nanti beliau tidak lagi berkuasa, beliau masih punya harapan atau punya pengaruh atau punya power guys ya.
Dan ini yang kita sangat disayangkan sekali, ketika punya pemimpin yang haus kekuasaan, ketika punya pemimpin yang takut akan kehilangan kekuasaan atau jabatan, ya. Jadi orientasi pekerjaan mereka, visi misi mereka bukan lagi untuk rakyat, bangsa dan negara kita, tapi bagaimana untuk bisa melanggengkan kekuasaan mereka, mempertahankan kekuasaan mereka, ya. Padahal mereka tidak sadar bahwa ini adalah negara demokrasi, ya. Dan sebat-sebat apapun Anda, ya, ketika masa Anda, waktu Anda sudah selesai, ya sudah selesai. Sudah saatnya Anda diganti dengan figur yang lain. Sudah saatnya Anda harus mempercayai orang lain membangun dan memimpin negeri ini. Jangan Anda pengen Anda aja, Anda pengen keluarga Anda aja, keturunan Anda aja, ya. Ya kalau begitu, dibuatkan negara kerajaan saja, ya, tidak usah dibuatkan republik atau demokrasi, ya. Oke guys, ya, semoga kita harapkan, kita doakan negeri kita ini baik-baik saja, ya. Semoga kita dapat melewati semua persoalan-persoalan ini, dan semoga pemerintah kita dapat lebih bijak lagi. Amin.